Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak sedang puasa sunat Rajab. Di undangan saya diundang pukul 8.30. Mohon maaf karena sudah saya sampaikan kemarin bahwa pagi saya ada tausiah nasihat pernikahan. Jadi tadi Pak Kua lambat datang, tak mungkin saya menikahkan mereka. Jadi saya datang. Jadi berefek kemana-mana. Karena dengan anak-anak muda ini kita mesti menunjukkan disiplin. Dan saya memang selalu datang tepat waktu. Jadi mesti, Ustadz tuh pandai ngomong aja tuh. Ustadz itu biasanya tausiahnya tiga saja, tiga hak: akikah, walimah, takziah. Ceramah akikah tak boleh lama-lama, karena mata jamaah itu sudah tajam menengok gulai kambing. Tausiah walimah pun tak boleh lama-lama, karena mata mempelai laki-laki itu sudah tajam pula menengok mempelai perempuan. Dan takziah juga tak boleh lama-lama, karena jenazah mesti cepat dimakamkan. Jadi ketika saya diundang oleh mahasiswa-mahasiswi ilmu pemerintahan, itu kebahagiaan luar biasa buat saya, sekaligus kehormatan. Padahal hari ini hari libur, banyak orang yang takut kehilangan kampung halaman, balik kampung. Tapi ternyata ramai. Cuman saya mohon maaf kepada bapak-bapak. Bapak-bapak tak bisa menengok ibu-ibu karena ada jurang pemisah yang begitu tinggi. Sedangkan saya bisa menengok. Cuman yang gadis-gadis di belakang pula. Nah, mereka pindah semua ke depan karena mau menengok Ustadz Abdul Somad. Yang gambarnya di depan, lama saya menengok tadi, macam keluar dari lubang golok. Tiba muncul Ustaz. Saya sudah lama tidak ceramah di kantor. Kantor dinas, kantor-kantor itu banyak yang saya ceramah di situ sekali saja, habis itu berhenti. Karena kehadiran ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderita. Mereka sudah tertekan di kantor, ditekan atasan, kemudian di rumah ditekan istri, kemudian di jalan ditangkap polisi. Dan ketika ustadz itu tegak, dia sudah melihat di wajah ustadz itu, ini hanya menambah masalah saja. Artinya apa? Pegawai-pegawai kita itu tidak menganggap agama ini sebagai way of life, sebagai jalan hidup. Tapi agama hanya dianggap sebagai seremonial. Maka saya ingin menjelaskan bahwa Allah menurunkan agama ini sebagai guidance, penunjuk jalan. Kita ini mau kemana, di sini untuk apa, yang kita buat itu apa. Ini negara kaya sekali, sangat kaya. Makanya tidak ada istilah negara miskin. Yang ada hanyalah negara yang gagal mengelola kekayaan. Itu yang ada. Jadi kalau dikatakan kita ini miskin, banyak utang, itu salah total. Saudi Arabia itu minyaknya cuma dari bawah, sedangkan kita dari bawah dan dari atas. Dari atas minyak sawit, minyak goreng, minyak jelantah. Itu luar biasa. Makanya ketika kami dulu kuliah di Mesir, anak Brunei Darussalam itu tidak ada yang naik bis. Beasiswa mereka satu bulan $500. Kali 10 ribu, waktu itu 5 juta mereka dapat beasiswa sebulan.
Sedangkan saya dapat beasiswa dari Al-Azhar University, satu bulan cuma 160 pon kali 2000, 320 ribu. Disitulah untuk sewa rumah, saya tak tinggal di asrama, nyewa rumah. Disitulah untuk naik bis, disitulah untuk beli diktat, disitulah untuk beli buku. Maka kesempatan untuk pacaran tak ada. Jadi mahasiswa Brunei itu kalau mereka mau datang ke kampus naik taksi. Anak Indonesia itu naik bis. Bis Mesir itu tinggi-tinggi, tangan tergantung di atas kaki tak sampai meja. Maka saya tinggi gantung. Nanti adik-adik kalau pergi libur umroh, pergilah umroh yang lewat Kairo. Lihatlah bagaimana sulit susahnya dulu kami kuliah, yang sebenarnya negara itu sangat kaya dan kita jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. 1724, 1725 itu kerajaan kita Siak Sri Indrapura. Sebelum Siak ada kerajaan Melayu yang lebih tua, yaitu kerajaan Melayu Islam Riau yang sekarang menjadi dua kabupaten, yaitu kerajaan Indragiri. Indragiri lebih tua daripada Siak. Dan kerajaan Melayu yang terakhir adalah kerajaan Riau Lingga. Itu kerajaan kaya-kaya luar biasa. Berapa lama kita punya kerajaan Islam ini? 222 tahun. Dari 1725 sampai akhirnya Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta 1946. Jadi kita sangat kaya sekali. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit lalu Ustadz ini anti NKRI, enggak. Saya sangat cinta NKRI karena raja saya itu menyumbangkan 13 juta gulden untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi maunya bersikap adil lah. Jangan sama antara kita dengan Jawa dan Sulawesi dengan Papua. Tapi sebetulnya kalau lihat kasihan, itu lebih kasihan nengok Papua. Papua itu emasnya banyak, minyaknya banyak, tapi celana pun tak ada. Sedangkan kita ini lumayan, tapi yang lebih enak itu Aceh. Aceh dengan kekuatan separatis GAM ya, dia bisa ngancam. Kalau kalian tidak beri kami dua otonomi, kami akan misahkan diri dari Indonesia. Otonomi daerah Aceh dua, izinkan kami menjalankan syariat Islam. Yang kedua, beri kami minyak. Maka Aceh mendapat minyak 40%. Sedangkan kita hanya 15. Itu pun banyak uang negara yang tidak bisa dikelola dengan baik, dikembalikan lagi ke pusat. Kita ini jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. Andai minyak kita itu untuk kita, itu tidak ada lagi. Jangankan jalan belobang, jalan aspal tak ada lagi di Riau. Keramik semua jalan. Terpleset-pleset anak-anak Undri ini kuliah. Itulah hebatnya. Sekarang digambarkan dalam sebuah seminar, anak suku Sakai berjalan di atas pipa minyak yang besar. Ini gambar menceritakan bagaimana keadaan kita. Pipa minyak yang besar menyedot minyak bertahun-tahun. Anak suku Sakai dengan tidak bercelana berjalan di atas pipa yang luar biasa. Minyak itu kemana perginya? Maka ketika otonomi daerah, saya sebagai mahasiswa waktu itu amat sangat bangga. 1999 saya sampai ke Kairo, 1998 1999 datang beberapa utusan dari Riau dialog dengan kami. Nama persatuan kami KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Bayangan kami mereka akan berikan kami beasiswa, akan macam-macam. Pak, dengan otonomi daerah ini apakah kami akan berubah nasib di Kairo? Kata mereka, kalian jangan terlalu banyak berharap. Otonomi itu artinya oto diorang mi dia, Pak. Jadi sampai sekarang pun walaupun ada beasiswa dari Pemprov, itu tidak seberapa. Orang Malaysia itu punya apartment, apartemen kata orang kita. Rumah-rumah sarang merpati yang tinggi. Itu gedung apa? Selangor punya. Itu gedung apa? Kelantan punya. Itu gedung apa? Malaka punya. Tapi Riau hanya punya rumah kecil, dua kamar, satu dapur, satu ruang tamu.
mah kecil. Padahal kita ini jauh lebih kaya. Jangan lupa, kerajaan Siak Sri Indrapura pernah berkuasa dan menguasai Johor, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Singapura itu dulu kerajaan kecil bernama Tumasik, dan Tumasik itu di bawah kita. Dan kerajaan Johor juga, kerajaan yang besar mewah sekarang itu. Jadi kalau ada orang Malaysia ngomong, saya dengar cakap awak ni macam-macam sama macam kami, ya. Kita ni sama ke? Bukan sama, kami di atas dulu. Dulu. Kita tak sama. Oleh sebab itu maka nostalgia masa lalu ini apakah bisa dengan ceramah? Tak bisa. Tak bisa. Abdul Somad berangkat ke Mesir mengajukan bantuan untuk biaya hidup. Saya kirim ke gubernur, saya kirim ke bupati, saya kirim ke pejabat, saya kirim ke orang kaya. Yang membalas cuma satu, BAS, Badan Amil Zakat Nasional. Sampai balasannya ke rumah, silakan ambil uang. Waktu itu kantornya di An-Nur, mak saya datang ke sana. Setelah pulang ditunjukkannya lah, berapa dapat? 200 ribu. Setelah pulang sekarang barulah kalau ada acara-acara dengan para pejabat, apa kata mereka? Alhamdulillah telah hadir bersama kita salah seorang kader yang dulu kita kirim. Yang ngirim siapa? Saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Oleh sebab itu maka, lalu Ustaz belajar dulu biayanya dari mana? Ya biaya sendiri. Dan selama 4 tahun di Mesir saya tak pernah minta duit. Tanya mak saya masih hidup, umurnya 70. Sekali haram saya pernah nelpon minta duit. Pantang saya minta duit. Jadi gimana caranya? Kami kerja sama kawan-kawan di sini, ramai dari Riau. Kalau sudah musim haji, kami pun habis sholat subuh, bawa map satu, minta visa ke kedutaan Saudi Arabia. Dapat visa, naik bis dari Kairo ke terusan Suez. 7 jam naik bis. Dari terusan Suez naik kapal laut, menyeberangi Laut Merah 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Beli tiket yang paling murah $100 PP. Tidak pakai kamar. Namanya Haji Backpacker. Nama kerennya sudah ditulis kawan saya dari Yogyakarta, namanya Agung Irawan, Haji Backpacker. Saya baca judulnya keren betul, padahal dulu haji gelandangan. Sampai di Makkah, kamar tak ada, kamar tak ada, hotel tak ada. Di mana tidur? Di rumah yang paling besar, rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram. Tas tak boleh masuk karena penjaga, haji tak boleh masuk. Di mana tas itu digantungkan di dinding kamar mandi dan tak pernah hilang, tak ada isinya, tak ada orang macam itulah kami. Akhirnya kumpul sama kawan-kawan, kita mahasiswa ini tak bodoh, cerdas, buat surat tanda tangan petisi mahasiswa setimur tengah minta kamar, ajukan ke Dirjen Haji, ajukan ke kantor BUH, Badan Urusan Haji di Jeddah. Kami minta kamar, akhirnya dapat satu kamar, satu rumah, rumah yang tak layak untuk jamaah haji dikasih ke kami. Kami sudah layak betul itu. Akhirnya kami buatlah di pintu, selamat datang jamaah haji embarkasi terusan Suez. Dapat, sekedar untuk ganti baju pakaian saja. Habis itu kerja, macam-macam kerja. Suatu ketika, dapatlah, alhamdulillah kawan-kawan itu sekarang semuanya jadi orang. Ada si, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ada yang satu ini namanya KH, identis inisial KH. Itu sekarang menjadi pejabat tinggi di kantornya di depan Istiqlal. Masya Allah. Yang satu lagi menjadi ketua Basnas di salah satu kabupaten. Itu dulu sama-sama sama saya kerja. Untang-panting di negeri orang, padahal kita kaya sekali. Tapi begitu keadaan, harus kita hadapi. Namun minta kepada orang tua anda, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan berdiri di atas kaki orang, itu minta gendong namanya. Kerjalah kami membagi makan jamaah haji. Dibawa ke airport King Abdul Aziz Airport. Mat, kata dia. Dia tak panggil ustaz, panggil Mat aja. Mat, kita dapat kerja nih. Di mana? Di airport. Mantap tuh airport. Berapa lama? Sampai jamaah haji habis baru kita pulang.
Satu hari berapa? 50 rial. 50 rial kali 3000, 150. Berapa hari? 60 hari. Kaya mendadak kita nih. Iyalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jamaah haji. Cuman ngasih nasi aja. Iya. Ngasih nasi 150. Oke. Begitu sampai barulah kami tengok, rupanya satu hari 10 kloter. Satu kloter 400. 10 kloter 4000 orang yang mau dikasih. Saya ngasih nasi kotak. Saya tugas saya nasi kotak. Kawan saya yang satu nih, yang sekarang di Jakarta itu, bagian ngasih jeruk. Asal yang jamaah haji itu nenek-nenek, dikasihnya satu. Yang anak gadis dikasihnya lima. Jadi setelah jam istirahat saya bilang, ente zolim, saya bilang. Ini yang kita kasih ini bukan jeruk kita. Ini punya umat. Nanti di akhirat kita akan dituntut di padang mahsyar. Kok ente kasih waktu satu yang itu lima? Nenek itu kita kasih jeruk satu, memang tak tekunyahnya lagi gitu. Ini anak gadis ini kita kasih. Jadi kalau cerita sama ustaz itu ada saja dalilnya. Jadi saya kalah dan dia sekarang alhamdulillah setiap saya pergi haji, pergi umroh kemarin di King Abdul Aziz itu saya foto. Habis itu saya kirim ke kawan-kawan dulu, ingatkah di kau wahai kawan 20 tahun yang lalu kita di sini. 20 tahun yang lalu kita di sini bekerja, inilah setiap melihat kemah-kemah, setiap melihat atap ini terkenang kalian. Aku masih ingat kalian dulu yang membagi jeruk nenek-nenek satu, anak gadis dulu. Dibalasnya, kiki. Tanggian masalah.